Oh, woi. Wis. Bu, bu. Bu. Gawat, gawat. Wis, wis. Up. Wis. Ups, waduh, nampaknya nggak kuat ya bosku. Oke, assalamualaikum bosku, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya bosku. Nah, seperti yang kita lihat ini, di sini ada bus Bintang Utara yang gagal menanjak ya bosku. Oke, akhirnya bus ini memilih untuk mundur dan kemungkinan bus Bintang Utara ini akan mencoba untuk menaiki tanjakan Batu Jomba ini sekali lagi ya bosku. Mudah-mudahan lancar sampai ke atas. Coba lagi. Kedua kalinya bosku. Oke, di belakang sana sempat terjadi kemacetan ya bosku. Dan alhamdulillah bus Bintang Utara ini selamat sampai ke atas. Oke, di sini ada bus pariwisata yang mencoba melewati Batu Jomba ini. Ups, ups. Aduh. Habis napas, bosku. Oke, mundur, mundur, mundur. Dan akhirnya bus ini memilih untuk mundur ya bosku. Up, up, awas, awas. Up. Helpernya sempat menokok-nokok busnya. Dan di sini kayaknya penumpangnya mau diturunkan. Oke, penumpangnya diturunkan bosku. Kayaknya bus ini baru pertama kali lewat di tanjakan Batu Jomba ini. Admin tak pernah bosan untuk menghimbau kepada pengendara yang mau melewati tanjakan Batu Jomba ini agar lebih berhati-hati ya bosku, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke bosku, sebelum videonya lanjut, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya bosku, agar tidak ketinggalan video terbaru dari YouTube Sopir Lintas. Nampaknya penumpangnya ini banyak sekali bosku. Oke, busnya mundur. Ups, ups, awas, awas, awas. Hati-hati Pak supir. Nampaknya supirnya ini akan mengambil ancang-ancang dari bawah ya bosku. Mudah-mudahan bus ini selamat sampai ke atas bosku. Oke, sekarang busnya mencoba kembali untuk melewati tanjakan Batu Jomba ini, tapi dari sisi kanan ya bosku. Dan alhamdulillah bus ini selamat sampai ke atas. Semoga selamat sampai tujuan. Oke bosku, seperti yang kita lihat ini, di bawah sana ada bus ALS ya bosku, yang akan mencoba melewati tanjakan Batu Jomba ini. Tapi sebelum bus ALS nya melewati Batu Jomba ini, penumpangnya semua diturunkan.
Kemungkinan supirnya udah ragu ya melihat keadaan dan kondisi tanjakan Batu Jomba ini. Makanya memilih penumpangnya untuk diturunkan. Apakah bus LS ini akan sanggup melewati Batu Jomba ini? Akan kita lihat, bosku. Oke, sekarang busnya udah mencoba untuk melewati Batu Jomba ini. Ups, oleng bosku. Aduh, aduh, habis napas bosku. Sekelas bus LS baru pertama kali ini gagal melewati Batu Jomba ini ya bosku. Ups, mundur. Waduh. Ups. Oke, sekarang busnya mencoba untuk yang kedua kalinya, bosku. Mudah-mudahan lolos sampai ke atas. Ups. Aduh. Nampaknya habis napas ini, bosku. Ups. Aduh, aduh, habis napas juga bosku. Kira-kira ada apa dengan bus ALS ini ya bosku? Apakah kurang bertenaga atau dikarenakan supirnya yang tidak berani menanjak dari bawah? Tulis di kolom komentar ya bosku. Di belakang sana para helper masih sibuk mengganjal ya, baik itu yang dari kiri, begitu juga yang dari arah kanan. Nah, ini yang dari arah kanan juga sibuk untuk mengganjal ya bosku. Supirnya masih tetap berusaha ya bosku supaya bisa melewati Batu Jomba ini. Ups, waduh, tetap tidak bisa bosku. Padahal penumpang bus ALS ini semuanya udah diturunkan ya bosku, tapi bus ALS nya tetap juga tidak kuat untuk melewati tanjakan Batu Jomba ini. Apakah busnya yang kurang bertenaga atau bagaimana? Tulis di kolom komentar ya bosku. Kayaknya supirnya ini udah menyerah ya bosku dan memilih untuk ditarik. Dikarenakan udah berapa kali dicoba tetap juga tidak kuat untuk melewati tanjakan Batu Jomba ini. Dan di sini para kru udah mulai sibuk untuk melihat tempat talinya ya bosku, agar bus ini segera ditarik. Nah, di sini truk yang untuk menarik bus ini udah berada di depan bus ALS ini ya bosku. Sekedar informasi, truk yang untuk menarik ini truk umplung 4x4 ya bosku. Dan para kru dari bus ALS ini masih sibuk untuk mencari tempat mengikatkan talinya ini bosku, agar nanti bemper bus ini tidak rusak ya bosku. Kalau sembarangan diikatkan takutnya bempernya rusak. Makanya para krunya berhati-hati mencari tempat mengikatkan talinya ini ya bosku. Mudah-mudahan saat bus ini ditarik berjalan dengan lancar sampai ke atas ya bosku. Oke, talinya udah selesai diikat dan bus ini siap-siap untuk ditarik. Bangun, awak.
Alhamdulillah busnya ditarik dengan selamat ya bosku. Walaupun sedikit agak sulit, tapi berjalan dengan lancar. Oke, di sini ada mobil pribadi yang mencoba melewati tanjakan Batu Jumba ini. Ups, menggising bosku. Dan di sini juga ada mobil Hiace ya bosku. Ups, menggising juga bosku. Dan supirnya memilih untuk mundur ya bosku. Ups, awas awas. Ups. Waduh waduh waduh. Ups, astagfirullah. Supirnya tidak hati-hati untuk mundur bosku. Nah, sepertilah kondisi mobil Hiace ini ya bosku, hampir masuk jurang. Alhamdulillah masih terkendali ya bosku. Apakah penumpang mobil ini ada di dalam? Oke, akan kita lihat dari bagian belakang mobil ini ya bosku. Ups, ternyata sangkut bosku. Nah, ini ya kondisinya bosku. Ternyata penumpangnya ada ya. Dan masyarakat mencoba untuk membantu menurunkan penumpang mobil ini. Ups, ternyata cewek penumpangnya nih bosku. Nah, sekarang penumpang yang bagian belakang. Dan alhamdulillah semuanya selamat ya bosku. Dan supirnya masih berada di dalam kemudi bosku. Mobil ini akan segera dievakuasi ya. Seperti yang kita lihat ini, masyarakat setempat ikut membantu mengikatkan talinya ya bosku, supaya saat evakuasi berjalan dengan lancar. Nah, ini dia supirnya ya bosku. Oke, talinya udah selesai diikat dan sekarang saatnya mobil ini untuk ditarik. Ups, awas. Oke, mobil ini akan ditarik sampai ke atas ya bosku. Nampaknya mobil ini tidak bisa hidup, makanya akan ditarik sampai ke atas. Nah, sepertilah kondisi di tanjakan Batu Jumba ini. Jadi admin himbau kepada pengendara supaya tetap berhati-hati ya saat melewati tanjakan Batu Jumba ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, Bintang Utara akan mencoba melewati Batu Jumba ini. Ups, oh, aduh, oleng bosku. Dan sekarang Bintang Utara lagi ya bosku, yang mencoba melewati Batu Jumba ini. Ups, ups, aduh. Ups.
Habis napas bosku. Dan penumpang dari bus Bintang Utara ini masih berada di dalam ya bosku. Dan helpernya mencoba untuk mengganjal. Kemungkinan bus ini tidak akan mundur ya bosku. Waduh, penumpangnya belum turun juga. Oke, seperti yang kita lihat ini, penumpang dari bus Bintang Utara ini udah mulai turun satu persatu. Dan helpernya masih sibuk mengganjal ya. Oke, kita percepat ya bosku saat menurunkan penumpangnya ini. Waduh, nampaknya bus Bintang Utara ini rusak ya bosku. Seperti yang kita lihat di bawah itu ada air. Kemungkinan ampere panasnya naik ini. Oke, para kru udah mulai melihat kondisi busnya ini ya. Oke, busnya ini udah selesai diperbaiki dan kemungkinan akan mencoba lagi untuk menanjak ya. Nampaknya bus ini tidak akan mundur, tapi akan dicoba dari tanjakan ini ya bosku. Mudah-mudahan lolos sampai ke atas. Ups, waduh. Ups. Supirnya masih tetap mencoba ya. Ups. Alhamdulillah selamat sampai ke atas. Ups, awas. Wis, oleng bosku. Wis. Aduh, aduh, aduh. Mantap. Ups, aduh. Oleng, oleng. Wis, mantap. Ups, up, up. Hati-hati Pak supir. Ups. Wis. Giliran busi Piroknori. Ups. Ups. Aduh, oleng bosku. Ups. Alhamdulillah. Bintang Utara lagi. Ups, ups. Hampir kandas ya bosku. Oke, Bintang Utara lagi bosku.
Ups. Aduh. Oleng-oleng. Di sini ada bintang utara lagi ya. Jadi admin himbau kepada pengendara yang melewati Batu Jomba ini supaya tetap berhati-hati saat melewati Batu Jomba ini ya bosku, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke bosku, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya ya bosku, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari YouTube Sopir Lintas. Oops.